Selamat datang ke Aguri Channel. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, like, comment, dan share. Berita yang mengejutkan hari ini, paku karat keluar dari tekak Andi Birnadi. Apa yang terjadi? Penyanyi Andi Birnadi mendedahkan dirinya menjadi mangsa sihir seorang wanita sehingga kehidupan hariannya terganggu dengan pelbagai perkara pelik. Andi berkata dirinya sudah 2 kali terkena perkara itu dan paling terbaru beberapa hari lalu. Ini bukan kali pertama saya kena sihir, beberapa tahun lalu pun saya pernah kena sehingga terpaksa pergi berobat di Yogyakarta, Indonesia. Ia berlaku selepas saya termakan benda kotor yang diletakkan dalam makanan. Beberapa hari lalu saya terkena lagi buat kali kedua. Sila subscribe channel ini dan tinggalkan komen Anda. Ia membuatkan tidur saya terganggu dan sangat sukar untuk lelapkan mata. Perut saya pun semakin membuncit akibat selera makan semakin tak terkawal, katanya. Penyanyi ini juga mendedahkan antara kejadian pelik yang menimpanya termasuk dirinya meraung dan memekak secara tiba-tiba. Saya dimaklumkan rakan serumah, saya dirasuk sampai tak sadar diri. Ketika itu, saya meraung dan memekak, sehingga kan terpaksa panggil ustaz untuk berobat. Ustaz memaklumkan wanita yang melakukan perkara itu pernah bekerja dengan saya, cuma tidak dijelaskan sama ada dalam kalangan artis atau sebaliknya. Ustaz akan datang berobat ke rumah selama 3 hari, setakat ini alhamdulillah saya semakin oke, katanya. Terdahulu, pelakon Melastik Ke Hatimu itu berkongsi video 2 paku karat dalam mangkuk berisi kuning telur yang ditarik daripada bahagian tekaknya. Selain itu, katak kering juga ditemui di atas bumbung kediamannya. Semoga Andi Birnadi terhindar dari perkara-perkara yang mistik. Sekian, terima kasih kepada Anda semua. Jangan lupa subscribe channel ini.